Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan kelulusan penilaian kesan alam sekitar EIA bagi projek tambakan laut selatan Pulau Pinang PSI yang dikeluarkan Jabatan Alam Sekitar bukanlah keputusan muktamad yang membenarkan aktiviti tambakan di lokasi dicadangkan. Perdana Menteri juga menafikan dakwaan enggan melayan kekecewaan golongan nelayan dan penduduk setempat yang dijangka terjejas susulan pelaksanaan projek PSI. Beliau berkata demikian pada sidang media di Sungai Buloh pada Jumaat. Terdahulu Anwar diiringi Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syari menyantuni ribuan ahli karya Kampung Kubu Gajah selain mendirikan solat Jumaat di Masjid Jamil Ehsan dekat Payajara Selangor. Dia tidak, jangan baca lo keputusan dia apa? Keputusan dia lah EIA meluluskan pada prinsipnya dengan 71 syarat itu. Jadi kita teliti lah. Saya dah kemukakan beberapa kebimbangan terutama pihak nelayan, pihak penduduk di situ, sama ada pantai nelayan pantai Melayu dan juga beberapa Cina nelayan di Gertak Sanggul. Saya arif, tetapi biar proses tu jalan dan kalau mereka nak kemukakan bantahan kita akan dengar dan biar kerajaan negeri juga berikan beberapa penjelasan. Baik.